ya kita nomor berapapun nggak ada masalah, tapi ya kalau bisa dapat nomor 2 alhamdulillah. Tapi kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ada harapan dari tim Anies Muhaimin, ada harapan dia nomor 1 karena dari kami. Tim Ganjar Mahfud dia nomor 3 karena ada PDI. Ya kami kan nomor 2 gitu. Jadi artinya itu bisa menjadi sebuah kesepakatan, permufakatan yang kemudian kita sampaikan kepada KPU bahwa kami sudah sepakat di ini. Itu selesai.